Jen! Apaan? Gue nebeng dong ke warung. Oh. Gue kan belum naik. Kan aku belum bilang iya, udah GR naik aja. Yaudah, gue nebeng ya ke warung ya. Gak bisa, aku mau ngambil orderan. Ya elah, nebeng deket doang. Dih. Ah, boncengan kamu mah gak ada duitnya. Mendingan aku ngambil orderan ada duitnya. John, tengok uang lu, John. Astagfirullahaladzim, ngagetin aja. Maaf, Mas Eko, saya cuma mau negor doang. Enggak, Mas Kedi, saya minta maaf. Saya kebawa emosi, maaf. Oh, emang kenapa sih emosi sama saya? Enggak, Mas Kedi, tapi emang... Udahlah, nggak penting. Sepele, Mas Kedi. Mau kemana? Mau ke Pelipur Lapar? Iya. Ya udah bareng, yuk. Serius nih? Iya, serius. Masa bohongan. Oh, ya udah mau saya, alhamdulillah. Apa. Kirain nggak mau berhenti. Ya mau dong, Mas Ferdi. Maaf, helmnya. Kasih ya. Sama-sama. Mbak Yanti mana? Masih di rumah. Mas Ferdi belum dapat orderan. Udah, ini mau nganterin. Loh, kok mau nganterin saya? Nggak apa-apa, kan deket. Wah, ini baru namanya tetangga yang baik. Nggak kayak si Jono. Eh, Mas Eko. Iya, hati-hati Mas Ferdi. Iya. Mas Jono ya? Iya. Mas, sebenarnya saya nggak pergi ke kantor aja, saya mau ke tempat lain. Masnya bisa saya charter nggak? Nanti saya kasih 50 deh. Berapa? 50 ribu, Mas. Gimana? Murah amat, Mas. 50 ribu. Ya elah, Mas. Cuma 3 tempat doang. 34 ribu itu ongkosnya. Belum muter-muternya, belum nungguinnya. Kalau mau 150 ribu. Gimana? Mas. Manggil saya? Iya, Mas. Masnya bisa saya charter nggak? Ya bisa lah. Ya udah saya charter. Tapi seharian 70 ribu gimana? Gak mau, namanya rezeki ditolak lo. Kamu gimana sih cuy? Tadi nawar aku 50 ribu, giliran sama dia 70 ribu. Ya awalnya kan Mas minta 150 tadi. Ya kalau dari awal bilang 70 ribu kan aku bisa mikir-mikir. Ah telat Mas, udah saya sama sini aja. Mas, saya udah cancel ya. Ini gara-gara kamu sih. Cip. Iya, Bang Ojak. Udah dapat penumpang aja lo. Iya, Bang Ojak, charter lagi. Oh, iya. Saya duluan ya, Bang Ojak. Iya. Eh, cip. Charter. Kenapa, Bang Ojak? Ini di charter. Iya, Bang. Lah, lu ntar kalau dibutuhin sama Mak bagaimana? Ya udah, Bang Ojak aja yang nganterin Mak. Wah, kagak dah. Ngomong-ngomong, ntar malah diomelin gua. Kalau mau dia masih gua nganterin. Ya udah deh Mas, ikut Bang Ojak gak? Aduh, yaudah deh Mas. Katanya tadi ada orderan. Cancel sama orangnya. Makanya bantuin orang kalau mau dapat rezeki. Lu nolak gua sih, jadi telak juga rezeki buat lu. Kok kamu ngomongnya gitu? Aku udah niat baik-baik mau nongkrong sini lo, cuy. Enggak, bercanda aja tadi, bercanda. Candaan kamu bikin aku tersinggung. Jon, makan di sini aja, Jon. Nih, enak Jon, lauknya Jon. Mas Jon! Ini beneran Cipto bukan sih? Lah?
Eh, Cipto, masa Mas Pur? Coba kalau Cipto teriak kue. Kue! Kalau ini aku baru yakin kamu Cipto. Lagian aku bingung, tadi kan kamu ngerebut penumpang aku yang mau nyarter. Tiba-tiba di sini, masnya di mana? Nggak jadi. Dih. Nggak jadi kenapa? Saya takut nanti kalau ditelepon Mak, terus saya jadi nggak bisa bantu Mak. Terus sekarang yang bawa masnya siapa? Ojek! Waduh, motornya kenapa nih bang? Nggak tahu nih, ngadat. Ntar ya. Ya, yaudah deh, sejalan kaki aja bang. Jangan, ini bentar lagi juga nyala. Tenang aja. Nah, Cak. Motor lu mau kok lagi? Iya. Ya, terus saya gimana dong bang? Tahan dulu, sabar nih lagi saya usahain nyala. Tapi saya buru-buru nih bang. Sama saya aja, Mas El. Masnya mau saya charter nggak? Nggak bisa, mau kemana juga dianterin, nyaman lagi motornya. Yaudah bang, saya sama masnya aja deh. Aduh, Pur, senjata gue. Ya lu ngalah, rezeki tuh nggak bakalan ketuker. Ini ketuker buktinya. Ya enggak, ini rezeki gue berarti. Lu aja yang ngambil karun. Nggak ketuker lagi. Wah, badan-badan. Lu kalau lihat jalan-jalan, Cong. Kalau lihat jalan-jalan? Coba deh, tutur bahasanya diatur yang baik gitu loh, biar aku tahu kamu ngomong apa gitu. Lu kalau jalan lihat-lihat dong. Nah ini, aku baru tahu, tapi kamu salah kalau jalan lihat-lihat. Aku pasti lihat kalau jalan, kalau enggak aku udah pakai tongkat. Lu malah ngeledek, tendang gue. Loh, cuy, kok kamu bisa ikutan Purnomo? Apa ya? Lu, John. Sama penumpang gue aja cemburu, posesif lu. Sama penumpang gue aja cemburu. Iri ya lu ya gue dapat penumpang ya? Lu enggak ya? Dah, ngapain aku iri? Ngapain aku cemburu? Loh, cuy. Kamu mendingan dari tadi ikut motor aku aja, cuy. Ketahuan masih bagus. Kinyis-kinyis, bodinya semok. Daripada ini motor, motor ketinggalan zaman. Masa masih pakai gigi? Lah, itu menandakan kalau motor gue berarti masih muda. Karena ada giginya. Nah kalau kayak gini gak ada giginya berarti tua ompong. Iya masih muda kalau bisa masukin gigi, kalau enggak kan giginya kering. Enggak, tegang gue. Mas, mau kemana mas? Aduh ribet, capek sih dari tadi. Oper sana, oper sini. Udah, mending saya jalan kaki aja. Wah, gede sih. John, gara-gara lu nih ngabat rezeki gue, lu membatalkan rezeki gue lu. Purnomo, makanya jadi orang jangan sombong, rezeki kan menjauh. Oh, gue doain lu gak dapat rezeki lu, beneran gue doain lu. Duh, ini kesalahan kamu yang ketiga kalinya nih Pur. Kalau doa itu yang baik-baik, biar datangnya baik. Lo kamu doanya jelek, gimana mau dikabulkan. Purnomo. Lu mikir gak? Mikir! Lu yang mikir? Mikir, aku mau jalan. Oh, tak beri lo John, tak jurus lo. Hei! Tadi kan mau kesana lo. Lah? Kok kesini Bang Ojak? Oh, nggak boleh? Ya udah. Nggak gitu maaf Bang Ojak, saya kan cuma nanya. Iya. Nggak jadi nganter? Kagak jadi, tuh. Motor gua ngadat. Lah? Terus yang nganter siapa? Si Pur. Ketawa lu. Udah nganternya? Apaan orang penumpangnya gak mau dioper-oper, dia milih jalan kaki. Ketawa lagi, diam. Iya, ya udah. Saya kirim hari ini. Iya. Pi. Gawat apanya? Gak tahu ah, Mami pusing mesti gimana. Mesti gimana apanya? Papi bingung ini ada apaan? Nggak tahu, Mami juga bingung. Mami ngomong apa sih? Pusing-pusing, bingung-bingung. Papi nggak ngerti ini ada apaan. Aki, Pi. Aki jadi dirawat di rumah sakit. Mami harus nyumbang lagi karena butuh biaya yang lebih besar lagi. Tuh. Kok Papi mukanya kayak gitu?
Mami gak suka ya kita nyumbang. Ya bukan begitu, Mi. Ngasih orang tua itu kan hukumnya wajib. Ya tapi gimana, orang tabungan kita tinggal setengah. TV juga belum ketebus. Atau gini aja, Mi. Kalau warung rame, nanti sore kita kirim ke kampung. Apanya? Ya uangnya, Mi. Oh, ya iyalah uangnya. Masa warungnya? Kan gak mungkin, tuh. Eh, Pur. Gimana hasil mijit kemarin? Berhasil gak, Merinjani? Ah, Rinjani malam gak mau. Katanya mau masuk kerja, berangkat pagi, mesti bangun pagi, masak, segala macam. Alasan. Ya udah, gak apa-apa. Kalau gitu ntar malam. Lu cobain. Sampai tuanya berhasil, jadi Boy punya temen. Iya. Udahlah, gak usah ngomongin anak terus. Kita ini lagi gojek, ngomongin penumpang kok. Ngomongin anak. Gak usah ngomongin anak. Pusing gue. Ya makanya diomongin biar gak pusing. Diam! Ngerti diam, Ra. Mas Pur, belajar caturnya sekarang aja yuk, bisa gak? Kan. Gak bisa, Bob. Dia lagi pusing. Sembarangan. Bisa. Mas, aku udah boleh ngomong belum mau ngangkat telepon? Ngomong-ngomong kok, tinggal ngomong bebas kok. Nah, tadi kan disuruh diam. Wah, ramu tuh, ngomong-ngomong. Ya kan lo suruh diam tadi, dia mau ngomong takut. Ya kan ngomong bebas kok. Diam! Aku mau ngangkat ini. Ya, Mak. Oh, ya, Mak. Saya kesana sekarang, Mak. Mau kemana, Mak? Disuruh Mak ke kafe. Ah, gue sendirian dong. Ya, ayo ikut yuk ke kafe yuk, ikut saya biar gak sendirian, yuk. Iya, gua gak sendirian, tapi sampai kafe gua diusir lagi sama emak. Iya, ya. Tolong ojek. Ya. Nanti. Ya. Kok sepi ya, Pi? Ya sabar, Mi. Nanti juga rame. Nanti kapan, Pi? Kalau yang datangnya sedikit gimana? Mami nggak bisa kirim uang ke kampung, tuh. Betul. Tapi daripada resah, lebih betul kalau kita berdoa. Biar nanti banyak pelanggan yang datang. Iya sih, Pi. Mudah-mudahan hari ini warung rame ya. Makanan habis semua, tuh. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kenapa mukanya pada seneng banget? Aku cantik ya? Ah, tinggal kita doang nih, Cungkring. Ntar kalau ada penumpang, lu jangan ngambek-ngambek lagi, ngerepotin. Mana gua gak dapet duit. Nyala terus sampai sore. Gak usah ngerepotin. Bang Ojak? Bang Ojak lagi ngapain? Duduk. Bang Ojak, tadi saya lihat ngomong sendiri. Kagak, masa gua ngomong sendiri? Gimana lu? Barusan saya lihat Bang Ojak ngomong sendiri, Bang. Gua ngomong sendiri, gua ngomong sama Cungkring. Cungkring siapa, Bang? Ini motor gua. Namanya motor gua Cungkring. Dia kabur. Tiang listrik kabur, Cungkring. Ditakut.